Oke teman-teman, ini adalah tutorial yaitu cara membuka pisau blender ya teman-teman. Ini adalah penambahkan pisau blendernya ya. Ini karena rusak, kita coba perbaiki sendiri ya. Sebelum beli, kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki ya, kayak sepeda motor. Oke, ini karena dia itu gerakannya ke kiri ya teman-teman, muternya itu ke kiri. Jadi kalau mau cepat pisau ini ya, pisau blender ini ya, kita harus menahan pada bagian bawah sini ya. Di sini ada sebuah kayak as ya, istilahnya as. Itu kita harus menahan as ini. Kemudian kita baru muter pisaunya ini ya. Jadi kalau kita tidak menahan as ini, maka pisau ini tidak akan bisa diputar ya, karena dia modelnya ngedrat dengan ini ya, as kecil ini ya. Ini namanya as rotor ya, atau penggeraknya. Jadi kita harus tahan. Di sini kita pakai ini saja ya, alat sederhana. Alat sederhana ini nanti kita tahankan di sini ya. Alat pemotong kuku ini kita tahan gini. Kita tahan ya, nanti tahan. Nah, kemudian nanti kita baru melepas pisaunya ya teman-teman. Jadi sudah saya kerjakan, karena ini yang satu pegang HP ya teman-teman. Itu yang di bawah ditahan, kemudian kita tinggal muter pisaunya ini ya teman-teman. Memang agak sulit dia. Kita tekan yang kuat ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya. Nih. Jadi putarannya searah jalan jam. Nah, ini sudah copot ya. Ini pisaunya bisa diasah dulu ya biar tajam. Dan kemudian lah, di sini kan modelnya ada dratnya dia. Jadi jangan dicongkel, kalau dicongkel nanti dratnya rusak. Dan itulah penambahkan dinamonya ya teman-teman. Ya, kemarin rusak ini karena kemasukan air ya. Ini anak tidak tahu dicuci sehingga airnya masuk dia. Itulah penambahkan rotornya. Itulah pelindungnya, sealnya ya. Agar pada saat blender dia tidak masuk ke dalam mesin. Demikian ya tutorialnya cara copot pisau blender portable, semoga bermanfaat.